Ya, baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali ke saya sapa Mas Anta Yuda. Selamat malam. Malam, Afi, Mas Arabima, selamat malam. Selamat malam. Ya. Mas Anta, tadi satu segmen sudah lewat dan di segmen ini saya mau tanya dulu pendapat Anda, apakah kemudian dengan makin banyak kepala daerah, kita sudah tidak membahas izin atau tidak diizinkan ya, tapi makin banyak kepala daerah yang mendukung calon tertentu, apakah ternyata juga itu signifikan membuka peluang untuk menang dari calon tertentu itu? Dukungan kepala daerah atau aktor-aktor politik lainnya itu masuk dalam kelompok mesin politik. Jadi ada tiga faktor kompetisi elektoral yang menentukan satu kekuatan magnet elektoral atau personal branding si kandidat capres cawapresnya. Kedua ada tren perilaku pemilih. Yang ketiga adalah mesin politik. Karena itu kalau ada dapat dukungan politik dari kepala daerah terutama di wilayah strategis, tentu ini akan memberikan insentif secara elektoral baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung tentu dia akan menjadi mesin politik yang potensial kalau digerakkan dengan efektif. Yang kedua, tentu kepala daerah memiliki pengaruh elektoral. Sebagai kepala daerah, apalagi yang baru terpilih misalnya, itu pasti memberikan dampak positif kalau misalnya digerakkan secara efektif. Lalu pengaruh elektoral itu juga tentu setiap kepala daerah memiliki basis-basis. Jadi semacam brand connection yang bisa disambungkan antara...